Satukan hati kita, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, beginilah firman Tuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, asadada raju mana manuan manang napa bornokon. Debatana patubuhon ido. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah tanaman sangat memerlukan asupan air. Dengan adanya asupan air, membuat tanaman itu semakin cepat bertumbuh dan semakin cepat berbuah serta memberikan buah yang terbaik. Walaupun tanaman itu diberikan begitu banyak pupuk yang sangat luar biasa, tetapi ketika tanaman itu kekurangan air, maka akan membuat tanaman itu semakin lambat pertumbuhannya, serta membuat tanaman itu tidak dapat menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Akhirnya tanaman itu akan menjadi layu dan akhirnya akan mati. Air sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Dengan adanya air, membuat akar dari tanaman itu semakin kuat dan semakin kokoh. Sebuah tanaman yang kuat, yang kokoh akan mampu menghadapi terpaan angin yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini membekali kita, menguatkan kita, bagaimana kita semakin memahami karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan melalui firman-Nya kita diingatkan bahwa setiap perjalanan kehidupan kita adalah milik Allah Bapa. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang menerpa kita, yakinlah Allah Bapa yang memiliki kehidupan kita akan tetap mengiring-iring serta menguatkan kita agar dapat menghadapi setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menceritakan bagaimana Paulus yang memiliki teman yang bernama Apolos, yang tugasnya bertujuan untuk semakin menguatkan orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan Paulus. Dengan kehadiran Apolos, setiap orang-orang yang telah menerima kehadiran Tuhan Yesus Kristus melalui berita yang disampaikan oleh Paulus semakin menguatkan mereka, tidak membuat mereka bimbang karena
melalui firman ini, Apolos mengatakan bahwa apapun yang ada di dalam kehidupanmu, ketika Allah tidak berkarya, ketika Allah tidak campur tangan, maka semuanya tidak akan dapat terjadi. Begitu banyak pun pupuk yang diberikan kepada tanaman, tetapi ketika Allah tidak memberkati tanaman itu, maka apalah gunanya tanaman itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bagaimanapun karya kita, pekerjaan kita yang telah kita raih, yang telah kita peroleh, ketika Allah tidak bersama dengan kita, ketika Allah tidak campur tangan di dalam kehidupan kita, apalah warna kehidupan kita? Apalah gunanya kita menjalani kehidupan kita? Apalah kokohnya kehidupan kita ketika persoalan menerpa kehidupan kita? Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan bahwa Allah lah yang pemilik kehidupan kita. Marilah kita menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan kasihan Allah, agar Allah Bapa tinggal dan berkarya di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Manami na dibono gicang, saya pinarbadia maguarmu,
Sairo maharajonmu, sai saut marlom moniroham di bono tongon songone di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari. Sei sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan amar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago. Ai horo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapun saliling nililingna. Amin. Thank you.